Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Dewi Marlina. Pada video kali ini saya akan sharing ke kalian bagaimana cara daftar akun Perfect Money. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Perfect Money adalah salah satu dompet digital yang bisa kita pakai teman-teman untuk menerima ataupun mengirim sejumlah uang. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung ke tutorialnya. Baik, sebagai langkah awal kita langsung masuk ke website Perfect Money. Nanti aku akan sertakan linknya di kolom deskripsi video ini, teman-teman silakan diklik ya. Nah, kalau kita sudah di halaman awal seperti ini, teman-teman silakan kita klik yang bagian daftar ataupun yang sebelah bawah itu klik masuk. Sama saja kok teman-teman, klik salah satunya untuk menuju ke halaman pendaftaran. Sebagai contoh aku klik masuk ya. Lalu klik sign up. Dan di sini kita akan disuruh mengisi formulir. Ada nama akun. Kita masukkan di situ bisa nama inisial ya, teman-teman. Terus nama lengkap, ada provinsi, alamat, negara, kode pos dan juga email. Selanjutnya ada nomor handphone, ada jenis akun. Di situ jenis akunnya pilih yang personal ya. Terus ada buat password. Di situ kita disuruh memasukkan password minimal 6 karakter. Terdiri atas angka dan huruf ya, teman-teman. Jadi di mix gitu. Lalu disuruh ketik ulang password. Masukkan nomor touring dan lalu ada disuruh checklist nanti. Oke, kita isi dulu ya. Lalu kalau kalian sudah selesai mengisi semuanya, jangan lupa untuk di checklist di bagian bawah, saya setuju dengan syarat dan ketentuan. Selanjutnya klik daftar. Oke, pendaftarannya sudah selesai prosesnya teman-teman. Sekarang kita menuju ke email. Kita lihat di sana ada email dari Perfect Money. Untuk email dari Perfect Money ini, kalau kalian tidak dapat di email masuk atau dipesan, kalian bisa cek di spam ya teman-teman. Jadi di dalam email ini itu tertera member ID kita teman-teman. Silahkan disimpan, jangan sampai dilupa ya, karena nomor ini tuh yang akan kita pakai untuk login di akun Perfect Money yang kita punya. Selanjutnya aku salin member ID aku. Next, aku kembali masuk ke web Perfect Money. Di sini aku mau coba login. Oke, pertama aku masuk di bagian login itu, aku masukin member ID yang udah aku salin tadi. Aku paste di sana. Terus aku masukin password, terus masukkan nomor touring. Next, klik otorisasi. Oke, dan kita akan tiba di halaman dimana kita diminta untuk memasukkan PIN yang sudah dikirim ke email kita oleh Perfect Money. Jadi kita perlu untuk kembali lagi nih ke email untuk mengecek kalau udah ada email yang masuk, dan PIN-nya kita salin untuk dipaste ke kolom ini. Oke guys, dan di sini udah ada PIN-nya, kita salin. Terus kita kembali lagi ke website Perfect Money. Kita paste link-nya di kotak kan situ. Terus klik lanjutkan. Dan selesai, kita sudah berhasil login teman-teman. Oke, dan sekarang akun Perfect Money kita sudah jadi tanpa perlu registrasi KTP atau ID card yang lain. Dan sekedar info, di sana kalau kalian lihat di akun saya, itu yang akan kita pakai untuk top up atau deposit rekeningnya yaitu yang berwarna hijau teman-teman, yang gambar dolar itu ya. Oke, bagaimana cara deposit ke Perfect Money mungkin akan kita bahas di next video ya. Sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.